bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 10.2 ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Baik anak-anak, ibu mulai dari soal nomor 1. Tentukan banyak titik sampel dari ruang sampel eksperimen A2 dadu. Baik anak-anak, ini untuk eksperimen 2 dadu ini dadu ke satu, dadu kedua, ibu dalam sajikan dalam bentuk tabel. Ini mata dadu, dari dadu satu, mata dadu satu sampai dengan enam. Untuk dadu dua, mata dadu satu sampai dengan enam. Dan titik sampelnya sudah ibu siapkan di sini: satu, 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 dua, satu, tiga, satu, empat, satu, lima, satu, enam, dan seterusnya sampai enam, enam, sehingga. Ruang sampel untuk eksperimen ini, ruang sampelnya adalah S, sama dengan ini dengan kurung kurawal anak-anak. Selanjutnya, kita dengan kurung biasa, tanda kurung biasa, kita pindahkan yang dari tabel ini ke sini. Ini kalau ditanya, banyak titik sampel dari ruang sampel adalah jumlahnya adalah 36 anak-anak, yaitu 6 dikali 6. Jadi dadu 1, titik sampelnya ada 6, titik sampel dadu 1 ada 6, titik sampel ada 2 ada 6. Sehingga banyak ruang sampelnya adalah 6 dikali 6 enam, sama dengan 36. Soal nomor 1B anak-anak, 1 -anak. koin dan 1 dadu. Untuk satu koin dan satu dadu anak-anak, ini adalah titik sampelnya anak-anak. Ini untuk koinnya angka dan gambar, untuk dadunya 1 sampai dengan 6, 1 sampai dengan 6. Sehingga titik sampelnya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan G1, G2, G3, G4, G5 dan G6. Ruang sampel ruang sampel untuk percobaan S ini dalam kurung kurawal tadi kita pindahkan yang ada di eksperimen ini kita pindahkan dalam bentuk seperti ini anak-anak. Jadi kalau kita hitung banyak titik sampel dari ruang sampel eksperimen adalah 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Itu 12 itu berasal dari untuk koinnya titik sampelnya ada dua dan untuk dadunya ada 6 2 dikali 6 sama dengan 12 lanjut soal nomor 1C anak-anak 2 koin dan 1 dadu ini untuk eksperimennya untuk titik sampelnya anak-anak ini adalah koin yang ke 1 angka gambar koin yang kedua angka gambar dan satu dadu ini jadi titik sampelnya ada AA1, AA2, AA3, AA4 dan seterusnya. Ini kalau hitung kita hitung banyak titik sampel dari ruang sampel S. Ini Ibu tuliskan ruang sampel S ada 24. Yaitu 2 dikali 2 dikali 6 sama dengan 24. Nomor 2 anak-anak. Sebuah dadu dikelindingkan sekali. Berapa peluang kejadian? A. Mata dadu kelipatan 3 B. Mata dadu bukan kelipatan 3 Baik, ibu bahas soal nomor 2 anak-anak Titik sampel kejadian A adalah 3 dan 6 Ini merupakan kelipatan 3 Jadi banyak titik sampel kejadian A ada 2 1, 2 Sedangkan pada banyak titik sampel pada ruang sampelnya Untuk dadu ada 6 anak-anak angka 1 sampai dengan 6 jadi peluang mata dadu kelipatan 3 atau PA sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3 selanjutnya soal yang B anak-anak titik sampel kejadian bukan A kalau cara cepatnya NAC itu sama dengan 6 6 dikurang kejadian A 2 sama dengan 4 tapi kalau kita mau mendaftar boleh titik sampel kejadian bukan A yaitu 1, 2, 4, dan 5 N A komplement sama dengan 4 dan N ini banyak titik sampel pada ruang sampel ada 6 jadi peluang A komplement sama dengan N A komplement per N S. Sama dengan 4 per 6 kalau disederhanakan 2 per 3. Nomor 3 anak-anak. Dadu merah dan putih dikelindingkan sekali. Berapakah peluang kejadian? A. Komplemen mata dadu kembar. Baik, untuk mata dadu merah dan putih ada 2 dadu. Maka banyak titik sampel pada ruang sampel adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Untuk soal A, Titik sampel kejadian A atau dadu kembar yaitu 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. NA ada 6. Kalau NA komplement sama dengan NS dikurang NA. Sama dengan 36 dikurang 6. Hasilnya 30. Jadi peluang untuk A komplement atau bukan kejadian A adalah N A komplement per N S sama dengan 30 per 36 sama dengan dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 5 per hmm. nomor 3 anak-anak jumlah mata dadu 7 Berarti titik sampel kejadian A, titik sampelnya kalau dijumlah hasilnya 7 anak-anak, dua-duanya 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Berarti NA-nya, banyak titik sampelnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA sama dengan 6, NS sama dengan 30, 6. PA sama dengan NA per NS, sama dengan 6 per 36, ini sama dengan 1 per 6. Ini bukan 1 per 6. Soal nomor 3C anak-anak, jumlah mata dadu 8, ini ibu bahas soal nomor 3C, titik sampel kejadian A, jumlahnya adalah 8 anak-anak, berarti ada 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, dan 6, 2. Berarti NA-nya 1, 2, 3, 4, 5. NA 5, NS sama dengan 36. Nilai peluang kejadian A atau PA sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 6 lima per tiga Selanjutnya soal d anak-anak soal d jumlah mata dadu kurang dari 7 Baik ibu bahas untuk soal d ini anak-anak berarti titik sampel kejadian a adalah satu 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 dua satu tiga satu empat satu enam 31, 32, 33, 41, 42, dan 51 Ini semuanya kurang dari 7 NA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 NA nya sama dengan 15 NS sama dengan 36 Berarti peluang kejadian A NA per NS sama dengan 15 per 36 Nah, nomor 3 ya anak-anak. Jumlah mata dadu tidak kurang dari 7. Berarti titik sampel kejadiannya A adalah jumlahnya lebih dari atau sama dengan 7. Ini Titik sampel kejadian A-nya adalah 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5,

kalau ibu sederhanakan menjadi dibagi tiga tujuh dibagi tiga dua belas menjadi tujuh per dua, belas. Nomor empat anak-anak. Dalam suatu ruangan ada suatu komputer yang bisa digunakan oleh Yesi, Ratna, dan Rohim selama tiga jam. Mereka berencana untuk mengundi giliran agar setiap anak bisa menggunakan komputer tersebut masing-masing satu jam dengan sebuah dadu. Menurutmu, apakah alat yang digunakan untuk mengundi tersebut cocok? Jika tidak, jelaskan alasanmu. Jika iya, jelaskan caranya. Baik, alat tersebut cocok. Anak-anak bisa digunakan untuk mengundi, misalkan saja setiap anak diberi kesempatan untuk melempar satu kali. Anak dengan lemparan mata dadu terbesar mendapat giliran pertama, dan anak dengan lemparan mata dadu terkecil mendapat giliran terakhir bila terjadi misalkan dua anak menghasilkan mata dadu yang sama maka diadakan pelemparan sekali lagi sampai ketemu nilai terbesar dan terkecil soal nomor 5 nana Suatu ketika, Okta dan adiknya yang bernama Dina berebut remote control TV. Mereka mempunyai pilihan siaran berbeda pada saat yang sama. Saiful mempunyai ide untuk mengundi dengan menggunakan dadu. Jika yang muncul adalah mata dadu satu, yang berhak adalah dina. Jika selain itu yang berhak adalah okta. Sedangkan dina mengusulkan untuk menggunakan dua koin uang logam. Jika yang muncul adalah mata dadu kembar, yang berhak adalah okta. Jika selain itu yang berhak adalah dina. Berikan pendapatmu, cara manakah menurutmu? Yang menurutmu adil? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 5, anak-anak. Ide Saiful dengan pelemparan dadu. Ruang sampel kejadian S adalah 1 sampai dengan 6, anak, -anak untuk dadu. Peluang Dina adalah karena hanya mata dadu 1 saja, titik sampelnya berarti 1 per 6. Sedangkan peluang Okta adalah 1, 2, 3, 4, 5, titik sampelnya 5, 5 per 6. Ini tidak adil karena peluang dina lebih kecil daripada peluang okta. Selanjutnya, ide dina dengan pelemparan dua koin. Ini ruang sampel pada kejadian S adalah AA, AG, GA, dan GG. Berarti peluang untuk okta kembar ini ada 1, 2, berarti 2 per 4 sama dengan setengah dan peluang Dina sama dengan sisanya ini AG dan GA 2 per 4 sama dengan juga setengah. Cara Dina adil, ini cara Dina adil karena keduanya mempunyai peluang yang sama yaitu 1 per 2. Nomor 6 anak-anak. Restoran The Resto menyediakan menu masakan sebagai berikut. Menu masakan restoran Deresto di sini ada ikan, ada tuna, patin, salmon dan hiu kecil. Cara memasak bisa dipanggang, digoreng dan diasap. Sedangkan item pelengkap adalah sayuran segar, kentang panggang dan kentang tumbuk. Berapakah banyak menu yang bisa dibuat oleh restoran Deresto tersebut? Daftar semua menunya. Baik, Ibu bahas soal nomor 6 anak-anak banyak menu yang bisa dibuat pada ini restoran The Resto adalah di sini ada empat jenis ikannya empat dikali cara memasak tiga dikali tiga dikali lagi item pelengkap ada tiga empat dikali tiga dikali tiga sama dengan tiga puluh enam sedangkan untuk daftar menunya ada tiga puluh enam anak-anak jadi ini ibu memberikan contoh sampai tiga saja yaitu tuna dipanggang dengan sayuran segar, tuna dipanggang kentang panggang, tuna dipanggang kentang tumbuk ini dan seterusnya. Selanjutnya bisa tuna digoreng sayuran segar, tuna digoreng kentang panggang, tuna digoreng kentang tumbuk. Ini nanti anak-anak bisa membuat menunya sampai dengan 36. Semoga bermanfaat anak-anak.